Bangun pagi, makan apa? Makan apa khasiat? Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera buat anda semua yang sedang menonton Enjoy Shopping. Anda bersama dengan saya, Double N. Yeah. Tadi dah nyanyi-nyanyi bangun pagi, selalunya kita makan apa? Nasi lemak, makan roti canai. Semua tu tak sihatlah untuk kesihatan. Kita nak kekal fit, kekal slim. Ha, barulah sado. Oh, sado nak juga kan? Tapi makanan apa yang ada bijirin ataupun protein yang penuh ya? Yang penting sekarang ni kita ada tetamu. Bukan saya seorang saja, kita ada Fahada. Mari Fahada. Hai. Ah, Fahada. Jadi kalau kita tengok sekarang ni banyak bijirin. Yeah. Kita ada apa hari ni? Kita ada Bihalia. Bihalia. Oh, macam tu ya. Bihalia. Ya, daripada yeah. Good Morning. Yeah. Dan apa yang perlu anda tahu, sarapan yang kita ambil kadang mereka dah ramai cakap, saya dah makan nasi, jadinya ada bijirin. Tapi mereka tak tahu itu bijirin yang tak penuh ya. Ya, betul. Nasi sebenarnya kita ambil tu, nasi putih sebenarnya bukan bijirin penuh. Okey, kalau bijirin yang kita makan nasi putih tu, bijirin tu hanya 100% karbohidrat. Kalau macam kita karbohidrat. Apa kanji lah kan? Kanji. Yes, kanji. So bila kanji kita tukar dalam badan, jadi gula. Gula. Tengok lemah betul lah double N buat pemakanan. Gula kalau tak pakai dalam badan jadi apa? Jadi apa? Jadi mengantuk lah kan? Fat lah, gemuk lah. Lemak. Yes. So sebab tu kita kena ambil bijirin penuh. Jadi ini contoh kalau beras perang lah. Ya, ini contoh beras perang. Beras perang ni ialah contoh bijirin penuh iaitu 100% nutrisi. Sebab dia ada tiga lapisan ni. Ada bran macam saya sebut tadi, bran, endosperm and then embryo. So sebenarnya yang kita nak cari ialah nutrisi dekat sini ada banyak dekat bran dan juga dekat embryo. Tapi mereka tak tahu sebenarnya ada khasiat sebenarnya, apa yang kerasnya? Yang keras kita makan tu sebenarnya bahagian luar beras tu. Ya, sebenarnya keras tu sebab dia ada serat. Serat yang penuh. Sebab tu rasa dia kesat. Sebenarnya dia sangat berkhasiat. Serat tu adalah fiber yang sangat bagus untuk membantu memberi nutrisi dan mengawal kesihatan kita. Dan saya dengar juga, Fahada, kita punya Bihalia ni, bagi tunjuk sikit ni dia. Bihalia ni kan mengandungi 18 bijirin. Dan 18 bijirin ni mempunyai 5 warna yang penting tu. 5 warna tumbuhan. Yes, 5 warna tumbuhan. 5 warna tumbuhan. Mari kita tunjuk kepada mereka. 5 warna asas tumbuhan. Coklat, hijau, orange, merah and hitam. Baik untuk kita punya organ lah. Baik untuk kita punya organ. Untuk kita punya organ. Dan kita seronoknya yang tahu pasal Bihalia ni, dia bagus untuk diambil waktu sarapan. Ya, kita suggest ambil waktu sarapan sebab waktu sarapan tu waktu kita nak mula bekerja kan. So kita perlukan lebih tenaga lah. So daripada kita ambil macam biasa kita ambil nasi lemak lah, roti canai lah. Ada pula makan roti jala pun pagi-pagi makan roti jala juga. Itulah. So yang tu actually makanan macam tu sebenarnya banyak lemak, tinggi lemak. So sebenarnya tak berapa bagus lah, tak memberikan tenaga yang panjangan untuk kita bila nak bekerja. So that's why kita sebenarnya disarankan untuk ambil bijirin penuh lah sebagai sarapan kita. Kalau biasanya kalau mereka tu nak buat bijirin sendiri, macam inilah cara dia, kaedah dia. Boleh kita tunjuk tak? Kalau nak dapatkan 18 bijirin, kita kena blend semua ini bijirin-bijirin ini ya. Kita nak. Tapi kita tunjuk juga kesukarannya kalau kita nak dapatkan bijirin yang penuh. Mari kita boleh buka dulu. Okey, kita masukkan ya. Satu. Ini buat satu kita letak di sini. Dua. Jagung pun ada. Jagung. Lima. Fahada pun tolong juga masukkan bijirin-bijirin ya. So imagine kita nak buat ni setiap pagi, kita dah lambat nak pergi kerja. Yelah. Nak prepare ni lagi. Bagi mereka yang ada keluarga lagilah payah. Buat hidangan bukan untuk seorang tetapi untuk 5 orang. Ya, betul. Jadi buka air dia. Macam ni cara dia. Okey, masukkan sedikit air. Alright. Blendkan dia. Padat. Kalau tengok memang bijirin. Bila ada 18 bijirin ni memang padat. Ya, sebab jadi kita nak nak pastikan dia betul-betul hancur. Kita pun susah nak blend ni kat dalam blender kita. Okey, inilah dia. Macam inilah. Macam inilah hari-hari anda kalau anda memerlukan 18 bijirin ya. Inilah dia dengan serat kita nampak. Penuh. Jadi sekarang ni dah ada benda yang mudah, buat apa nak susahkan diri. Jadi kita tunjuk ni, padahal kita ada
Ya, so sekarang kita dah ada lagi mudah. Kita ada Vihalia ni, kita dah combinekan semua 18 biji rin dekat dalam ni. Semua yang tadi tu dah ada dah dekat dalam ni. Okey, sekarang kita ada 150 ml air. Okay, dan kita perlukan? Kita cuma perlukan. Berapa sudu? Tiga sudu saja. Tiga sudu saja? Okay, oh, mudah lah macam tu buat. Nak dimasukkan ya. Satu. Ya, kita masukkan dua. Ini dia tiga. Okey dah. Okey, boleh goncang. Boleh goncang ya. Kita goncang-goncangkan dia. Goncang-goncang. Ya, so goncang, lagi mudah lah, lagi convenient lagi untuk orang yang lagi, terutama orang bekerja. Lagi senang. So dia senang, dia tinggal bancuh dekat dalam cawan ataupun shaker macam ni. Dah senang. Dah boleh senang. On the go. Jadi kita hidu dulu. Cuba try bau dia. Walaupun nama dia Vihalia, bau halia tak kuat tau. Ya, dia bau? Dia balance atau dia sama seimbang bau dia dengan beras. Betul. Bau wangi beras tu jadi, kita boleh bau kan? Betul. Jadi apa lagi bau dah sedap, kita minumlah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Sedap? Sedap padah sebab saya memang suka air halia. Sibuk nak mencari, kalau nak buat sini mantap, pergi kedai-kedai beli air halia. Tapi sekarang ni dah ada. Rasa halia dia, kan bila halia yang kualiti ni kita akan rasa pedas-pedas kan? Ya, yeah, betul. Dan inilah dia, Vihalia, good morning. Jadi kepada anda semua, betul. Dan ada juga ramuan unik. Ya, yeah, betul. Dah ada 18 biji rin ni, kita ada ramuan unik. Apakah ramuan uniknya? Tada! Ini dia ramuan unik. Kita ada 9 ramuan unik. Dan antaranya kalau kita dapat lihat sekarang ni, halia buluh. Dan kurma ini adalah antara makanan sunnah. Ya, makanan betul. Sunnah Nabi. Jadinya baik untuk kesihatan kita. Sebab itulah halia buluh ni berada di atas. Sebab ini adalah ramuan utamanya. Ada kurma, ada lagi. Ada lutein, ada juga alkumin F sebagai kalsium. Ada prebiotic inulin, fiber sol, beta-glucan, lecithin and quinoa merah ni lah sebagai ramuan tambahan dia lah. Ramuan tambahan. Dan adanya untuk sebenarnya dia bebas daripada gula. Tak gunakan gula langsung ya. Tapi saya ada rasa manis-manis juga. Mana datangnya manis tu? Sebenarnya kita rasa manis dia bukan daripada gula biasalah, bukan gula putih. Kita gunakan prebiotic inulin ni sebagai pemanis. Nah, selain daripada rasa manis natural daripada bahan-bahan yang kita letak tadi lah. Inilah dia yang maniskannya. Manis daripada tumbuhan, manis semula jadi, bukannya daripada gula yang kita beli tu. Betul. So dia selamatlah untuk semua golongan. Dan juga kita sekarang ni nak berkongsi lagi lah. Kalau tengok anak-anak sekarang ni tak suka kalau ada halia ni, dia kata tak sukalah, busuk. Lepas tu pedas pula rasanya kan. Jadi antara lain yang kita boleh hasilkan daripada Vihalia, kita macam-macam lah kita boleh buat. Kita boleh maybe kita boleh campur dengan susu. Dan kalau kita dapat lihat di depan kita sekarang ni, kita ada kuih, buat kek untuk anak-anak. Menariklah kalau macam biskut ni kita dapat tengok kan. Ada biskut. Ada biskut. Biskut yang menarik. Jadi kepada anak-anak, mana ibu bapa yang untuk menarik minat anak-anak, makan Vihalia ni boleh jadikan seperti cookies juga ya. Kita boleh buat cookies, kita boleh buat macam lempeng. Kita nak attract budak-budak kan? Kita buat lempeng ke, so boleh jadi breakfast diorang. Macam tu. Tapi menarik. Jadi kepada ibu bapa bolehlah hasilkan cookies di rumah. Pastikan Vihalia. Anak-anak kita satu keluarga tu dapat Vihalia ni kan? Manfaat dia sekali lah. Manfaat dia sekarang. Jadi apa tunggu lagi, anda boleh dapatkan set Vihalia sekarang. Apa yang kita boleh dapat pada hari ini? Dua tin, satu kilo punya Vihalia. Kita dapat dua. Lepas tu apa yang menaik lagi, kita ada dua pack. Dua pack Vihalia convenient yang mudah pack. Convenient pack ya. Senang kita nak bawa pergi mana-mana lah. Kalau travel ke nak cepat mana-mana, mereka yang tak sempat nak bancuh tu pun orang kata tak sempat juga. Ambil je pack ni, bawa pergi ke pejabat ya. Betul. Bawa pergi ke pejabat. Dan dalamnya mempunyai 8 pack ya. 8 pack. Jadi bila ada 2, jadi 16. Lepas tu apa lagi kita akan dapat? Shaker. Dan juga ini dia, Viquinoa. Tapi yang ni tak ada artificial flavour, tak ada MSG. Jadinya harganya pada harga asal RM136. Tetapi untuk enjoy shopping hari ni, kita bagi RM99 saja. Murahnya, harga asal pun dah murah. Ni pun dah murah. Pasti anda semua tak sabar kan? Jadi anda boleh hubungi kami 03-905-89-999. Dan juga layari laman setahun kami, www.
enjoyshopping.com.my. Okay, call sekarang kalau dah dapat harga yang cun ni, harga yang best ni kan, dapat pula semua set ni. Mm-mm. Jadi kepada anda semua, terus kekal bersama kami kerana ada banyak lagi perkongsian mengenai Vihalia. Hai, salam sejahtera. Nama saya Chef Alil. Saya bekerja sebagai tukang masak sepenuh masa. Dalam sehari, saya bekerja dalam lebih kurang 16 jam. Saya memerlukan satu produk yang betul-betul berkesan untuk peredaran darah dalam badan saya. Setelah saya menggunakan Good Morning Vihalia, saya mendapat rasa perubahan dalam badan saya. Saya juga seorang perokok yang tegar. Bila saya merokok, saya mendapati peredaran darah dalam badan saya semakin lemah dan tenaga saya terganggu. Setelah saya menggunakan produk Good Morning Vihalia, saya merasakan badan saya lebih sihat dan bertenaga. Terima kasih. Good Morning Vihalia. Saya Aziz bin Ismail, selaku pemandu teksi. Saya sering makan lewat. Di mana saya menghadapi risiko kesesakan lalu lintas. Apabila saya merasa badan saya ni rasa sakit-sakit, letih, lesu badan saya. Di samping tu juga saya mempunyai masalah semelit. Setelah saya disyorkan produk Good Morning Vihalia, saya dapati bahawasanya diri saya rasa segar, perjalanan darah saya lancar dan juga semelit saya pun berkurangan. Jadi di sini saya ingin berterima kasih kepada Good Morning Vihalia. Good Morning Vihalia, 18 biji rin adalah minuman biji-bijian yang sedap dan dipenuhi nutrisi daripada 18 jenis biji rin penuh ditambah dengan 9 ramuan unik. Ia beri perlindungan daripada serangan virus dan bakteria. Rasanya yang hangat dan boleh membantu memanaskan badan, membantu buang angin, membantu pencernaan badan, memberi rasa segar dan bertenaga. Tawaran menarik dengan harga Enjoy RM99 untuk satu set. Tambah percuma, Wiki Noir dan Shaker. Anda boleh hubungi kami sekarang 03-9058-9999 ataupun layari laman sesawang kami www.enjoyshopping.com.my. Nikmati berlian bersama Enjoy Shopping. Fahda seronok bersama dengan Fahda ni. Banyak tahu perkembangan mengenai nutrisi, pemakanan yang sihat. Jadi kita nak kongsikan tadi, kita menggunakan halia buluh. Ya, betul. Kita guna halia buluh. Ramai yang tanya-tanya, apa keistimewaan ataupun perbezaan halia buluh ni berbanding halia-halia lain yang saya beli kat pasar tu? Tak sama. Tak sama ya? Ya, tak sama. Mari kita tengok perbezaannya. Jeng-jeng. Ini dia perbezaan halia buluh berbanding dengan halia biasa dan juga halia bentong. Kalau kita tengok memula ni tempoh penuaian dulu ya, Fahda. So halia yang kita guna ni memang halia yang sangat berkualiti tinggi lah. So kita guna halia buluh. Halia ni tak sama dengan halia yang kita jumpa kat market, kat pasaran. Kenapa? Sebab apa yang beza dan istimewa ni? Sebab halia buluh ni dia ditanam 1000 meter daripada paras laut. So, tinggi di kawasan tinggi gunung. Tinggi gunung, lepas tu udara pun segar, tanah tak tanah segar, tak ada pencemaran. So maknanya kita punya halia tu bagus. Berkualiti lah. Bila kita ada udara, tanah pun elok, maknanya kita punya tu berkualiti. Kalau kita tengok pula dari segi penuaian ni pula, kalau harga, kalau kita tengok halia biasa ni 3 tahun kita dah ambil. Yang ni lagilah halia bentong ni setahun je pun kita dah kutip. Tapi untuk halia buluh ni 7 tahun. 7 tahun, betul. Ambil ya. Ya, baru kita bila sebab dia dekat tanah lama, so kita akan dapat lagi tinggi nutrisi lah. Selagi satu, kita punya halia buluh ni memang tinggi antioksidan. Kalau kita tengok pun compare dengan halia yang lain memang lagi tinggilah. So maknanya dia lagi baguslah. Lagi bagus tu kandungan dia 751 berbanding yang lain. Sikit je. Dan yang penting 100% original penuh dengan biji rin. Kan? Itu dia. Inilah dia halia kita. Dan sekarang ni kalau kita tengok lifestyle sekarang. Kan lifestyle sekarang ni ada yang macam-macam. Ada yang setengah tu suka berasap je. Merokoklah cerita dia. Dan juga bila cuaca kita panas. Di Malaysia ni tropika. Jadinya panas lembab. Jadinya macam mana ya? Macam mana ni kita? Sebenarnya kita punya lifestyle ni macam ni lah, macam tadi kan kita banyak
kita punya cuaca pun panas, lepas tu sekejap hujan, lepas tu kita masuk tempat aircon, senang buat badan kita rasa sakit-sakit. Lesu, lepas tu masuk angin. Lepas tu kadang-kadang kita rasa macam nak demam kan, nak demam tak jadi demam. Nak demam tak jadi demam. Sebab yes. Dia lah cuaca macam panas sejuk. So kita sebenarnya halia ni sangat macam apa, natural lah bagi kita balancekan badan kita. Ya yeah, betul. Dia bantu badan kita untuk prevent daripada simptom-simptom tadilah. Sebab halia ni tinggi dengan anti-inflammatory. Lepas tu dia boleh bantu mencegah infection, jangkitan semua tu. Ini ada kaitan lah dengan ayat yang selalu ramai orang pakai, mencegah lagi baik daripada merawat. Ya betul, merawat. Sebab merawat tu banyak kos yang kita pakai. Betul. Kita nak pergi jumpa doktor, daripada ambil ubat. Daripada kita bersusah payah nak ubati, nanti kemudian nak keluarkan kos lagi. Halia ni selain daripada bantu mencegah sakit-sakit badan tu, boleh juga orang yang ada masalah angin. Masalah angin. Kadang kita macam ada angin dalam badan kan, buat badan kita sakit-sakit. So halia boleh bantu keluarkan angin tu lah. Sebab ada satu punca angin dalam badan kita tu, sebab apa? Sebab kita selalu minum ni. Bila panas kita nak minum air sejuk je. Ada ais, minuman yang berais kan. Jadinya inilah salah satu punca badan kita berangin dan juga sakit-sakit sendi. Okey, sekarang ni kan ada orang tanya-tanya, yang pack tu nak tengok jugalah pack dalam dia, pack kecil macam mana. Yang ni dia pack dia. Convenient pack lah. Yang ni senang pack, ya? Senang dibawa. Kalau macam orang yang macam nak cepat-cepat je, kita senang je boleh je bawa ni. Simpan dalam handbag pun boleh. Tak ada alasan lagi lah. Letak dalam poket pun dalam muat poket ni. Pun boleh. Tengok saya letak dalam poket saya. Betul. Muat. Sempatlah boleh ambil. Poket atas pun boleh juga. Okay, bila kita dah pergi pejabat, kita dah masukkan dalam poket kita ni, kita keluarkan, kita masuk, bancuhkan dalam ni dulu ya. Shaker kita ni. Okay, boleh tunjukkan? Boleh. Fahadah tunjukkan. So, tadi saya dah bancuh, kali ni Fahadah pun tunjukkan. Air 150 ml. 150 ml ya. Jadi kita boleh ambil, sebenarnya kita boleh ambil panas ataupun sejuk lah. Panas ataupun sejuk ya. Kepada, bergantung kepada kita punya preference. Dia nak lagi baik kan ambil air halia ni berapa kali sehari? Dia bergantung kepada kita nak ambil lah, sebab yang ni kita boleh ambil bila-bila masa. Bila-bila masa. Yang ni kita boleh buat jadi sebagai sarapan. Ataupun kita nak jadi gantian makanan. Gantian makanan maknanya kalau saya tengah hari tak sempat nak makan, betul. Boleh ambil terus ya? Boleh. Kita boleh bancuh ni sebab ini boleh buat kita kenyang kan, sebab dia ada bijirin. So dia boleh buat kita kenyang lah. Tengok, mudah saja sekejap je. Kita masuk dalam shaker. Lepas tu, kita shake lah. Kita shakekan dia. Shake tutup. Macam ni je. Mudah saja. Okey, macam ni je. Dah siap, siap kan? Tapi ada di antara kita ni, alah boring lah kalau bancuh dengan air biasa je. Saya lebih suka dengan air teh. Macam mana tu cara dia? Boleh ke? Boleh. Jadi kebetulan pula ada air teh di sini. Kita tunjukkan macam mana. Kita bukakan dia. Dan kita masukkan ke dalam air teh ini. Masukkan secukup rasa. Okey. Jadi kita ambil sudu, kita kacaukan dia. Lompat pula kuat sangat. Dah jadi teh halia. Tadi siapa nak teh halia tadi? Boleh dapatkan sekarang ni. Boleh. Mari kita dapatkan Good Morning V halia dulu. Mari kita rasa. Lagi sedap daripada teh halia yang sibuk nak beli kat luar tu kan? Dan lagi banyak nutrisi lah sebab kita dah ada. Bukan saja ada halia, ada biji rimpenuh lagi. Maknanya bertambah nutrisi lah. Bertambah nutrisi, bukan teh halia saja. Bantu tenaga lagi untuk kita. So halia ni boleh bantu untuk mengatasi masalah-masalah senang demam, lesu, sakit-sakit badan. And then kalau kita pun bila dah kat luar panas, kita duduk dalam tempat aircon kan macam tadi kita. Sebab cuaca kita tropika. So kita boleh ambil panas lembab. Lepas tu kita rasa sejuk kan. Lepas tu kita boleh ambil halia ni untuk panaskan juga badan kita dekat dalam aircon. Lepas tu, ya, kalau Nadir nak tahu, semua golongan ni termasuklah golongan orang tua, ibu mengandung, orang yang menyusukan baru bersalin pun boleh. Baru bersalin pun boleh, maknanya mengandung boleh ambil, lepas bersalin pun boleh. Orang tua pun boleh ambil. Yang orang tua tu selalunya mereka mengalami sakit-sakit
Yeah. Sendi. Orang tu biasa dia orang dah tak larat nak bersenam kan. So dia tak dia cara untuk nak panaskan badan. Panaskan badan dia. So dia orang boleh ambil halia untuk panaskan badan. Halia ni boleh bantu sebab orang tu ada masalah sakit-sakit joint, arthritis semua tu kan. So halia boleh bantu mengatasi masalah tu lah pada pada orang-orang tua. Lepas tu kalau macam contoh ada orang yang bersenam, dia boleh ambil halia ni untuk bantu pembakaran dia punya menaikkan dia punya metabolisme badan. Maknanya mereka nak bersukan tu lah. Sebelum bersukan dia ambil bihalia. Ambil bihalia. Tingkatkan lagi metabolisme dia so dia boleh berpeluh dengan lagi banyak. So bila dia dah peluh lagi banyak, so dia punya toksik dalam badan tu senang nak keluar. Sebab orang mengandung ni kadang-kadang dia ada masalah mual, angin, macam tadi pening kepala. Halia tu boleh bantulah kurangkan masalah mual-mual tu, berangin perut, macam tu. Sebab dia bantu improve kita punya blood circulation. Peredaran darah. Melancarkan peredaran darah ibu bersalin tu lah. So bantu penyembuhan ibu bersalin tu lah. Selain daripada tu boleh bantu untuk tambahkan susu juga. Jadi kepada anda semua, apa tunggu lagi? Ayuh dapatkan set Good Morning V Halia kita yang bombam kebabum. Apa dia? Kita ada apa? Kita ada 2 tin 1 kg dan juga 2 pack convenience pack. Mana satu pack tu ada 8 sachet. Ada 8 sachet. Ya, 8 sachet jadinya 16. 8-8, 16. Lepas tu kita ada dapat shaker percuma ini. Dan juga kita dapat cookies kita. V quinoa. Jadi anda boleh hubungi kami sekarang telefon 03-9058-9999. Okey, ataupun layari laman sesawang kami www.enjoyshopping.com.my. Mudah saja. Telefon sekarang. Kami mahu anda telefon sekarang. Assalamualaikum. Hari ini saya akan berkongsi satu resipi yang mana saya memang sentiasa hasilkan ketika bulan Ramadan dan juga Hari Raya. Tapi kali ini resipi yang saya akan kongsi ini, saya akan gunakan satu bahan yang agak unik iaitu V Halia yang mengandungi 18 biji rim, di mana yang paling penting ia ada halia buluh yang mana tumbuh di kawasan pergunungan. Jadi rasanya lebih pungent dalam bahasa orang putih atau bahasa Melayunya rasanya lebih begitu. Dan saya sendiri menggunakan V Halia setiap pagi untuk saya sahur dan ketika saya buka puasa. Jadi mengurangkan rasa perut yang kosong akibat gastrik ataupun rasa kosong kerana puasa dan banyak angin dalam perut. Jadi kita minum V Halia selepas kita buka puasa untuk menenangkan perut yang mungkin meragam. Tapi kali ini V Halia saya gunakan untuk resipi yang utama iaitu pasta daging salai lemak cili api. Jadi dalamnya saya tak pakai halia, saya hanya pakai V Halia sebagai bahan ganti. Okey. Saksikan bagaimana prosesnya. Pasta daging salai lemak cili api yang mana saya hasilkan menggunakan V Halia. Salam Ramadan daripada saya Fazli Yaakob dan juga Good Morning. Good Morning V Halia. 18 biji rin adalah minuman biji-bijian yang sedap dan dipenuhi nutrisi daripada 18 jenis biji rin penuh ditambah dengan 9 ramuan unik. Ia beri perlindungan daripada serangan virus dan bakteria. Rasanya yang hangat dan boleh membantu memanaskan badan, membantu buang angin, membantu pencernaan badan, memberi rasa segar dan bertenaga. Tawaran menarik dengan harga Enjoy RM99 untuk satu set. Tambah percuma, V Quinoa dan Shaker.
anda boleh hubungi kami sekarang 03-9058-9999 ataupun layari laman sesawang kami www.enjoyshopping.com.my. Nikmati belian bersama Enjoy Shopping! Yeah. Kita sambung lagi, Fahda, mengenai V Halia. Good Morning punya produk ni, brand ni. Jenama bijirin pertama yang nombor satu di Malaysia. Ya, kita dah nombor satu dekat pasaran Malaysia lah sekarang. Kalau kita tengok, 69.2% berada di pasaran. Yang mana bijirin, jenama bijirin lain, hanya berapa-berapa kerat. Ya, semaknanya kita punya brand ni memang dah Well known lah, dah terkenal. So memang boleh dipercayai lah. Diyakini, dipercayai. Itu yang anda perlu tahu. Dan juga kalau kita lihat, apa lagi ni? Kita punya minuman. Nombor pertama lagi ni. Kita sebenarnya adalah jenama minuman yang pertamalah keluarkan pelbagai bijirin. Sebelum ni tak ada. Sebelum ni bijirin-bijirin lain memang tak ada. Tak ada. Kita yang pertama keluarkan. Inilah yang pertama dikeluarkan. Kita pioneer lah. Pioneer. Yang paling otak lah, paling lama. Dan dijamin memang dia dapat kelulusan. Sejak kelulusan pun ada juga kan? Kita ada tunjukkan sikit. Mestilah ada. Ada kelulusan, kita ada banyak juga anugerah yang kita dah menang. Yang paling penting semua orang tanya, halal ke? Mestilah halal. Dapat diperakui. Sijil halal ya. Kita dapat halal juga daripada JAKIM. Dan juga dapat awards. Kalau kita tengok banyaknya lah, dapat anugerah-anugerah kita ni. Banyak anugerah lah. So sebenarnya consumer tak boleh nak risau, tak perlu risau lah. Tak perlu risau. Nanti dulu ada berita yang lagi gembira buat anda semua. Apa dia, boleh kongsikan Fahda? Kita punya produk juga sekarang ni kita dah termasuk dekat dalam Malaysia Book of Record. Sebagai the largest multigrain based product. Largest multigrain based product company. Jadi dah memang diyakinkan dah. Inilah antara anugerah yang pernah diperolehi oleh Good Morning V Halia. Semua orang memang boleh dipercayai. Halal dan yakin. Dan yang paling penting, mudah untuk disediakan. Lagi-lagi pack. Bila kita sebut pasal pack, ada pack percuma tadi yang kita nak war-warkan. Iaitu ada quinoa. Quinoa ni. Quinoa ni bukan sebarang snack. 100% original. Tiada lagi barang. Tiada MSG. Tiada warna tambahan. Tak ada. Yang fake-fake semua tak ada. Jadi apa tunggu lagi, dapatkan set kami sekarang. Anda akan dapat, dua tin 1 kg V Halia. Dan kita dapat Good Morning V Halia dalam pack. 200 gram untuk satu pack yang mempunyai 8. Dan juga kita dapat yang percuma tadi yang kita dah makan tadi. V Quinoa dan juga shaker. Dengan harganya RM99 sahaja. Pada harga asalnya RM136. Ya, anda kena hubungi kami sekarang 03-9058-9999. Ataupun anda boleh layari laman sesawang kami www.enjoyshopping.com.my. Ayo telefon sekarang. Sekarang. Kami nak anda telefon sekarang juga. Jadi apa lagi, dia bilang kita ambil barang-barang semua ni, kita bawa jumpa mereka. Okay, bye-bye. Jom Fahda. Main sedapnya.